Takbir Keliling tahun 2018 merupakan takbir keliling yang disaksikan oleh Bupati Majalengka Sutrisno dalam masa akhir jabatannya yang telah menjabat selama dua periode. Usai dilaksanakan upacara pelepasan, secara simbolis Bupati Sutrisno menabuh beduk pertanda dimulainya parade beduk dan takbir keliling. Dengan mempergunakan mobil yang telah dirias, para warga mengikuti takbir keliling hingga selesai. Bupati Majalengka Sutrisno melepas parade beduk dan takbir keliling tersebut di gerbang pendopo dengan disaksikan oleh unsur Forkopimda. Takbir keliling dan parade beduk tahun 2018 ini merupakan parade terakhir yang dipimpin oleh Bupati Majalengka Sutrisno dalam mengakhiri masa jabatannya selama dua periode. Sehingga pengamanan ekstra ketat pun dilakukan oleh Satpol PP dan aparat kepolisian Majalengka. Anda tahu ini kan juga tahun terakhir saya. Saya bersama-sama rakyat, ya, saya dalam jabatan sebagai bupati. Kalau bicara takbir keliling, ini kan sudah tradisi. Tidak semua negara merasakan ini. Intinya kan sesungguhnya kalau kita mau buka, mau dalami, ini kan bagaimana kita menyatukan, membangun kebersamaan. Sesuai dengan ideologi bangsa kan, itu ideologi Pancasila. Perlu kan kebersamaan. Setelah itu satu bulan, jalankan ibadah di bulan Ramadan, dalam jalan dan kefitrian kita bangun kebersamaan dengan memandangkan takbir, tahlil, dan takbir. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.